Ya, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, GMG, General Manager Game. Bosan menang, malas kalah. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap dengan keadaan baik-baik saja, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya akan berbagi tipsnya ya, soal formasi dan strategi manager. Mungkin next video menyusul karena berapa hari lagi ya. Mana tulisannya? Berapa? 10 hari lagi. Ya, 10 hari lagi, soalnya saya masih ranking 8. Nantilah kalau win streak-nya pecah. Soalnya win streak-nya juga belum pecah. Kalau udah pecah baru saya bagikan. Soalnya baru 15 kali win streak ya. Kali ini saya akan membagikan tips buat kalian pemain word base yang work bagi manager itu siapa aja. Sebenarnya pemain word base itu 80% work ya untuk bermain manager. Cuma saya sekalian mau menjelaskan kriteria tipe gaya permainan tiap masing-masing pemain itu seperti apa. Karena saya juga udah pernah coba satu-satu, maksudnya udah pernah coba satu persatu pemain itu cara bermainnya, fungsinya gitu. Saya udah coba semuanya, makanya kali ini saya akan mau ngasih tahu kalian gitu, biar kalian tuh nggak salah beli pemain gitu. Kalian tuh butuh pemainnya kayak gini, tapi beli pemainnya kayak gini. Karena setiap pemain itu bentuk permainan ganda dan gaya permainnya itu beda-beda. Jangan salah pilih, jangan salah beli. Ada CM yang bisa solo, ada cam yang bisa solo, ada cam yang nggak bisa solo. Dan ST juga ada yang bisa solo, ada ST juga yang nggak bisa solo. Jadi apa namanya ya? Jadi si ST itu wajib pakai LS dan RS. Gitu. Jadi nggak bisa ST doang solo gitu. Sisanya sisanya LAM dan RAM. Gitu. Kalian tuh harus pinter milihnya word base ya. Kalian tuh harus sering-sering komen ya biar saya dibuatkan videonya, karena ini juga permintaan subscribernya saya. Katanya, bang sekalian pemain world base, soalnya kan di video kemarin ngebahasnya world legend ya, sekarang world base. Nah kalian juga ingin membahas yang lain gitu, permainannya, pemainnya, kalian bisa komen di bawah, kasih sarannya, kritikannya kepada saya, nanti saya akan terima. Jadi kalau misalkan ada waktu luang, saya ACC, saya buatkan insya Allah gitu. Untuk yang pertama, Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo laginya harganya lagi wow banget nih. Cristiano Ronaldo kemarin nyampe 5M, saya juga kemarin beli 4,3 kalau nggak salah. Si Ronaldo ini banyak yang agak dirubah ya menurut gue permainannya. Kemarin juga waktu berapa ya, 4 bulan kemarin itu si Ronaldo emang agak gimana mainnya, agak sering gocek-gocek gak jelas gitu. Apalagi 2016 Ronaldo giring-giring bola lebih bagus itu sih, 2016 dulu giring-giring sering gimana gitu, lebih mantap gitu. Tapi sekarang yang world best sekarang lebih diperbaiki lagi kayak mainnya, jadi mantep lah untuk LW, LM dan ST. Saya juga sering pakai di ST. Dia memiliki 10 gelar ya. Apa gelarnya? Raja Gol, Target Man, Pemain Sayap, Penguasaan Udara, Ahli Dribble, Tanker, Maestro Lapangan Tengah, Ahli Tendangan Jauh, Akrobatik, Ahli Tendangan Bebas. Si Ronaldo ini, jadi kelebihannya tuh bisa heading dan bisa nendang. Jadi dia juga bisa dipasang di ST solo gitu. Satu ST doang. Jadi contohnya 4-1, 3-1, 1, pokoknya yang ST-nya solo lah dia bisa. Apalagi di RW, di LW dia tuh mantep banget. Jangan takut nggak work lah kalau beli dia. Terus Messi, CF, dia tuh bisa dipasang di CF, RF, termasuk juga bisa dipasang di RM,
bisa dipasang juga di RAM ya. Messi itu fungsinya bukan untuk mengoper, bukan untuk ngasih terobosan kalau di CF, bukan untuk crossing, tapi dia tuh tukang shooting. Artinya eksekusi bola-bola yang sekiranya udah kepepet dia shoot. Itu tipe Messi. Jadi kalau misalkan kalian pasang di RM atau RAM, kalau dia gak mau ngoper ya emang jelas dia tuh gak pernah ngoper, tapi tukang shooting. Lihat aja dari kriterianya, tendangan curling yang tajam, ahli skill move. Ahli skill move itu jika kita lari sendirian, back di belakang, lari terus dia balik arah, set, langsung tembak, itu moving. Saling berhadapan, kiri kanan, itu kayak goyang dua jari ya, itu moving ya. Jadi kalau misalkan kalian ada, kadang ada pemain lari terus ke depan langsung tembak jebret, kenapa enggak ke belakang aja terus tembak, enggak digocek dulu ya, karena mereka enggak ada skill moving. Jadi percuma banget jika dribble ball control gede tapi enggak ada kriteria skill moving, tetap aja sama aja bohong. Tarsilah untuk GK di manager. GK di manager itu yang paling diutamakan adalah GK handling, GK goal kick. GK dipping gak terlalu, GK handling, GK goal kick. GK reaction itu apa ya, jika dia jatuh langsung bangun lagi, itu GK reaction. Dan reaction itu adalah kecepatan. Kebalik. GK reaction itu reaksi dia ketika ada bola, jadi cepet gitu. Kalau reaction itu reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi itu jadi gini. Hadang bola, tas, tepis bola, dia jatuh. Nah, reaction ini langsung bangun lagi. Nah, itu namanya reaction. Untuk manajer sendiri, gimana ya? Kalau menurut saya 65%. Soalnya dia agak lemah di dari tembak-tembakan luar. Karena goal kicknya agak kecil. Jadi antisipasinya adalah jika kalian ingin pakai si Tarsilas ini, dipompa goal kicknya jika levelnya sudah max di pengembangan pemain ya. Kriteria pemimpinan, bisa buat defend, lemparan kiper jauh, jadi kalau bisa pegang bola dia bisa lempar jauh. Kiper handal dalam 1v1 defending. Apa itu 1v1 defending? Jadi kalau misalkan dia berhadapan gitu, tinggal satu pemain, jadi dia kemungkinan besarnya bisa memblok bola. Jadi nggak bakalan kena skill moving terus ditembak. Nah itu, jadi bukan jago menghalau bola gitu. Jadi intinya itu bisa menghadang skill moving ST lawan. Buffon. GK dipping bagus. GK handling mantap, GK goal kick cuman agak lebih bagus ini ya dibandingkan Garcilas. Jadi di manager itu nggak butuh yang namanya reaction, tapi butuh GK reaction. Bukan bagus, bisa buat defense. Iniesta, cam CM RM. Cam kriteria 8 gelar. Tembakan kali yang tajam, playmaker ahli dalam mengumpan. Nah, si Iniesta ini bisa dipakai di Cham Solo karena memiliki playmaker dan ahli dalam mengumpan. Cuman, dia tuh nggak bisa golin. Bisa golin, cuman ada cumannya. Jika dia one to one sama GK lawan, pasti dia bakal balik lagi terus ngumpan ke belakang. Terkecuali strateginya tuh ekstrim, sangat menyerang atau menyerang, baru dia shot. Tapi dia bisa nembak dari luar kotak. Nah, itu kelebihannya. Nah, Sergio Ramos, CB, RB, RWB. Ini pemain yang saya suka. Tiga fungsi. Satu, jadi kalian tuh bisa beli satu pemain termasuk CB, RB, dan RWB. Saya sering pakai si Sergio Ramos itu di RB atau RWB. Kenapa saya nggak pasang di CB? Kalau pasang di CB itu, kalau misalkan dia di kapten ya, kasih kapten aja dia, terus dia pasang di CB, insya Allah tuh si
apa namanya si back itu akan maju. Jadi dia tuh tipenya untuk mengarahkan serangan lawan. Jadi lebih bagus disimpan di RB atau di RWB. Itu Sergio Ramos ya. Kriterianya 8 PC. Jadi memenuhi syarat banget ya. Apa syarat pertama dari manajer untuk back itu? Minimal 5. Minimal 5. 5 gelar, yaitu yang paling penting adalah penguasaan udara. Ini ada ya kan, penguasaan udara, spesialis tackle, tembok pertahanan dan tanker. Udah gitu aja sih. Yang penting mah ada penguasaan udara, spesialis tackle, tembok pertahanan. John Terry. John Terry, kriteria 5, memilih kepemimpinan, mudah emosi, sundulan kuat. Kalau mudah emosi sih mungkin di babak-babak akhir ya ngaruhnya. Kalau misalkan dia kehabisan apa namanya ketinggalan gol atau apa gitu baru. Untuk SW dan CB ya, dia bagus banget. Saya juga suka, kenapa dia saya bilang bagus banget? Karena dia pemain back world best terbaik menurut saya untuk di manager. Karena dia tuh memiliki aggressionnya sangat tinggi di atas rata-rata pemain world best ya. Soalnya kan pemain legend yang aggressionnya gede itu si Puyol, si Nesta, si Ferdinand. Sisanya itu 90 ke bawah. Jadi si John Terry itu work untuk bermain manager. Kakak 8 DC, tembakan curling yang tajam. Kakak itu setengah-setengah ya, setengah tukang nembak, setengah tukang crossing. Jadi lebih bagusnya tuh dia tuh nggak pasang di cam, tapi bagusnya tuh pasang di RM. Itu si kakak ya, kakak walk nggak ada masalah. M Newyer untuk GK lagi ya. Nah, kelebihan si Newyer ini bisa menghalau tembakan jarak jauh ya. Terus reaksinya gede, jadi dia kalau jatuh langsung bangun lagi. Kalau dia tuh spesial mungkin. Ronaldinho, saya sarankan aja Ronaldinho lebih bagus di cam ya dibanding LF dan LW, karena soal LW sprintnya agak kurang dan akurasinya ya. Soal dribble, ball control tuh dia jagonya, jadi lebih baik dipasang di cam. Kriterianya 8 DC ya, tembakan kali yang tajam, playmaker ahli mengumpan, sama seperti si Iniesta. Kalau Iniesta mungkin dia nggak bisa finishing ya, kurang greget gitu, tapi ini bisa one to one sama kak Dani Alves. Dani Alves atribut 88, kriteria dribbler, mudah emosi. Jadi gini, Dani Alves itu kekurangannya nggak bisa defending, cuman karena dia ada kriteria driver, jadi itu dia tuh pengatur taktik. Coba lihat, ada pengatur taktiknya, ada pengatur, tuh kan benar, ada pengatur taktiknya. Jadi dia tuh pengatur taktik, pengatur taktik serangan. Jadi jika 3 back kalian, jika contohnya kalian tuh pasang back 4 ya, jika 3 back kalian itu greget gitu, kalian boleh pasang si Dani Alves. Tapi kalau misalkan pemain kalian setengah-setengah gitu atributnya atau defendingnya, lebih baik jangan pakai Dani Alves, karena Dani Alves itu attacker, tukang pengatur taktik atau serangan gitu. Itu bukan penyeimbang untuk defending ya, tapi dia untuk penyeimbang serangan. Lukas Modric untuk CM atau CDM. Dia lebih bagus di CM ya dibanding CDM. Tipenya tuh setara sama Toni Kroos. Tekrus. Saya lebih suka dia dipasang di CM. Jadi gak ada masalah buat dia. Modric itu tipenya gimana ya, melebihi ST dan CF ya. Jika strategi mulai dipasang gitu, kalau dia menyerang pasti dia akan maju ke garis pertahanan lawan, melebihi ST, dia tuh akan maju. Nah, itu si Modric ya. Jadi nggak ada masalah buat Modric. Suarez gaya permainannya dribble dikit, gocek dikit, shoot. Cumannya dia nggak bisa SS solo ya guys. Gue bilangnya guys lebay. Jadi kalian tuh
nggak bisa dia pasang ST solo gitu. Misalkan 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, 6-2, 6-1, 2-1. Jadi nggak bisa gitu. Dia tuh nggak bisa solo gitu. Kenapa nggak bisa solo? Nggak tahu juga ya. Kenapa pas saya coba gitu, meskipun dimasukkan strategi apapun, dia tuh nggak bisa solo, tetap aja kurang enak dilihatnya. Marcelo. Marcelo. Marcelo itu keistimewaannya dua. Dia bisa shooting ketika striker sudah kebingungan untuk menendang, dia tuh datang terus shooting. Terus kedua, dia tuh pandai untuk crossing. Nah, jadi si Marcelo cocok buat 2 ST. Jadi buat 1 ST cocok, buat 2 ST cocok. Dia tuh lebih dominan belakangan majunya gitu. Terus pas datang dia crossing atau nge-shoot. Nah, jadi enggak ada masalah buat Marcelo. Kalian tuh bisa dipasang DLB atau LWB. Ada sempat nanya. Oh iya, baru ingat. Ada yang sempat nanya, apa sih bedanya LB dan LWB? Nah, LWB itu lebih dominan ke tengah. Menghadang bola pun ke tengah, maju pun lebih ke tengah. Jadi lebih shooting ya, fokusnya shooting. Lebih banyak dribble gitu dibandingkan LB. LB itu lebih ke samping, lebih dominan ke crossing. Itu LB ya. Neymar kalau dari atributnya oke sih, tapi menurut saya mah kurang greget di manajer. Kita skip aja Neymar. Piqui CB88, RB86, CDM87. Tapi dia lebih cocok di RB. Jika kalian pasang di CB, insya Allah dia akan ikutin bokong-bokong lawan terus. Dia tuh lebih bagusnya di RB. Jadi kalau misalkan kalian beli Piqui World Best gitu, jangan pasang di CB, di RB aja. Di RB lebih greget. Kalau di CDM dia tuh bagus headingannya, tapi nggak bisa menstabilkan defending. Cuma itu doang. Steven Gerrard multifungsi, bagus di CM, bagus di RM, bagus di CDM. Meskipun larinya lembek kalau di RM, tapi saya suka dia tuh mainnya greget, shooting-shootingnya aja mantep. Toni Kroos sama kayak si Lucas Modric, mantap. Shooting jarak jauh, shooting depan, ini dia tuh favorit banget bagi saya. Toni Kroos dia tuh lebih mantap di CM. Cuman satu kekurangannya, dia tuh selalu down di stamina. Karena tuh dia tuh pemainnya aktif banget, maju mundur gitu, maju mundur cantik ya gitu. Ini mah bukan maju mundur gol. Xavi Alonso, ini Xavi ya. Pemain ini mantep banget guys. Kalian wajib coba, wajib punya buat manajer ya. Pokoknya kalian gak bakal nyesel kalau beli dia. Meskipun MPC, jangan apa ya, jangan atributnya kecil terus strengthnya juga gak ada lah. Gak apa-apa, dia tuh punya style body. Meskipun dia dribble, bodinya tetap mantap. Playmaker, pemain bintang, ahli mengumpan. Simpan di CM, mantap. Ruben RW LW RM. Jangan salahkan Ruben jika Ruben gak mau crossing. Kenapa? Ruben itu tuang shooting. Jadi strateginya kalian tuh bisa pasang apa ya, yang satunya yang sebelah sini ya gitu, LM-nya kalian tuh tukang crossing, yang satunya RM-nya si Ruben. Ya, bisa dipanduin juga, Ruben juga bagus. Tapi dia tukang shooting gitu, bukan tukang umpan, bukan tukang crossing. Masalah Drogba, pemain ini juga jarang dilihat ya. Drogba juga bagus mainnya, dia tuh handingannya mantap. Josi Domba dari Kroasia, apa ya, sampai gading. Lampar gak jadi masalah buat Cam Solo. Dari CM kurang, dari RM kurang karena akselerasinya dan larinya ya kemungkinan. Tapi kalau jadi CM tuh finishingnya, longshot-longshotnya tuh greget banget ya. Jadi ketika ST mulai di marking, dijagain gitu, nggak bisa gerak-gerik, dia yang akan shooting. Lampar jadi nggak ada masalah, mantap.
Fernando Torres. Nah, ini pemain seperti CR, bisa handling, bisa shooting. Mantap banget untuk Torres, dipasang di ST bisa, ST Solo bisa, DRF bisa. Mantap pokoknya. Torres gak ada masalah, wow bagi saya. Bonucci, pemain baru untuk World Base. Kalau dilihat dari atributnya ya, memenuhi syarat banget buat untuk manajer. Tackle-nya dari 90, aggression-nya juga minimal 89 untuk obes bagus. Saya juga belum pernah coba karena saya juga belum pernah beli untuk si Bonucci ini karena baru ya. Jadi intinya kalau dari atributnya sih memenuhi syarat. Laham, ini multifungsi Laham ya, kanan kiri bisa, RB bisa, LB bisa. Jadi lebih mantapnya kalian pasang di mana aja juga mantap. Kriterianya pemain bintang, style body gak apa-apa, kecil juga yang dia tuh memiliki style body gak apa-apa, jadi gak bakal kalah juga kalau adu body gitu. Itu jarang ada yang pakai ya, dia tuh kurang mantap untuk di manager. Henry lebih bagus di RF ya dibandingkan ST. Tidak masalah. Thiago Silva CB, aggressionnya kecil banget, gawok buat manager. Snyder, nah ini pemain yang sering kalian lupakan buat main manager. Cam, CM, LM, padahal dia tuh hidup semua loh. Untuk shooting-shootingnya juga, untuk dribble-dribblenya juga, padahal bagus dia. Ibrahimovic, mantep. Pirlo, CM, kenapa Pirlo bagus? Dia tuh drivernya mantep ya, mengatur taktiknya tuh bener-bener memanjain ST gitu. Enak banget gitu dipasang di manager. Cuman atributnya kecil, tapi nggak apa-apa, yang penting mainnya mantap. David Villa handling bisa, tendang bisa, sama bagus. Ribery, LM datang shooting. Kalau dipasang di LM, kalau pasang di Chang itu kurang ya, banyak kecak. Nah itu mengumpannya telat, kecak. Nanti kalau di LM mantap, dia tuh tinggal crossing set, kalau datang tinggal shooting. Tuh kan benar, cuma ucap itu ngucap pasti kamu. Falcao bagus di ST. Maicon mantap. Nah ini Maicon ini dibilang mantapnya gimana ya, Maicon ini gak sering maju orangnya, sering diam di tempat gitu, di posisinya santai aja, mengimbangi defend gitu, mengimbangi back yang lain santai aja, gak kayak yang lain gitu kelebihannya itu. Dan ketika udah mulai kerepotan, dia tuh tiba-tiba lari datang oper ke dia shooting. Nah, itu Mike. Didik, gak ada masalah. Efra gak ada masalah. Pogba standar, gak terlalu jelek, gak terlalu bagus. Ferdinand lumayan, tapi di bawah Terry ya. Lebih bagus Terry. Rooney bagus CF ya, CF Cam. CF atau Cam gitu. Saya sering pakai di CF atau di Cam. Untuk ST saya belum pernah pakai, belum pernah disimpan. Xabi Alonso sama, dia juga CM, cuma dia tuh kayak Modric, lebih depan apa namanya, lebih maju ke depan gitu, lebih ke depanan, pokoknya dia tuh sering merobos gitu. Jadi nggak melalui operan jauh, membeli tembakan jarak jauh, meter ahli dalam mengumpan. Cuman dia tuh nggak bisa mundur gitu. Sedang ini majunya rapenya nggak bisa dimajuin, mesinnya mundurnya sedang. Di Maria tuh di LM ya. Di LM, DRM sama CM. Kalau CM kurang dia. David Luiz di CB nggak bagus, tapi kalian bisa coba di CDM ya. Jenis, cuman atributnya kecil, kalian tuh harus belinya terus 6 jadi nggak ada lagi. Nah jadi itu untuk pemain world base ya, jadi kalian
beli sesuai kebutuhan kalian, sesuai selera kalian. Kalian tuh sukanya yang kayak gimana, yang kayak gimana. Jadi kalian tuh belinya gini, jadi jangan sampai salah beli. Nah, gitu. Mungkin cukup sekian aja dari saya. Nanti kalau ada saran dan kritiknya, kalian bisa masukkan lagi ke saya. Buatkan video ini nanti saya yang akan membelinya. Video siapa dulu nih, saran siapa dulu nih yang saya up gitu, yang saya ACC untuk dimasukkan ke video. Mungkin saya juga akan menghabas pemain ini ya, next video apa namanya, oh ya, pemain LP ya. Mungkin nanti saya juga akan membahas pemain ini next video. Buat kalian jangan lupa komen dan subscribe-nya, jangan lupa like, jangan lupa share. Terus dukung GMG, mohon bantuannya untuk subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.